Pemirsa, ruas jalan tol Palimanan Kanci Cirebon Jawa Barat mengalami kerusakan parah. Kerusakan itu akibat curah hujan yang tinggi dan kelebihan beban tonase kendaraan yang melintas. Kerusakan jalan paling parah berada pada kilometer 219 Kabupaten Cirebon arah Jawa Tengah menuju Jakarta. Kerusakan itu berupa lubang menganga dengan kedalaman 20 cm. Tidak hanya itu, ruas jalan dari arah Jakarta menuju Jawa Tengah juga rusak parah. Untuk menghindari kecelakaan, petugas Jasa Marga memasang sejumlah rambu-rambu. Tidak hanya itu, petugas juga melakukan perbaikan bertahap di sepanjang ruas tol yang rusak. Sejauh ini pihak Jasa Marga menduga kerusakan jalan tol akibat curah hujan yang tinggi dan kelebihan tonase kendaraan. Terlebih di sepanjang ruas tol itu, kontur tanahnya bergelombang.